Selamat kembali ke sekolah. Alhamdulillah, corona dah tak ada. Amin cepat. Amin, 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 amin. Hari ini kita akan belajar tentang jalur gemilang. Eh, cikgu, hari ini nampak macam happy je. Asal eh? Sebab Johan tak ada hari ini. Alhamdulillah. Kenapa cikgu tak suka Johan? Cikgu. Ya, Johan. Macam mana nak ejek isteri? Macam mana nak dapat balik isteri? Cikgu tak tahu. Bukan cikgu tak suka Johan. Cikgu benci Johan. Baiklah, siapa boleh bagi tahu saya kenapa bahagian bendera ni warna biru? Sebab laut warna biru, cikgu. Main tembak je kau. Saya nak kamu semua jawab soalan ini dalam buku. Abu. 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 Meter empat. Aku baru keluarkan pen. Kejap lagi cikgu pilih orang untuk jawab, ya? Cik, apa jawapan dia? Manalah aku tahu. Kau lah yang patut tahu. Asal pula? Kepala gejala gemilang. Cikgu! Dah kau nampak macam tu, aku panggil lah. Stoplah panggil saya tu. Habis nak panggil apa? Nama saya lah. Nama kau apa? Merdeka. Abu. Kalau cikgu mula komplain pasal rumah tangga dia, kau nak main uno tak? Ali, jawab soalan cikgu dulu. Malas lah belajar. Tak Abu, kau nak belajar apa sekarang ni? Cara nak baling? Jangan bercakap. Jawab. Kopiah. Pak, sini balik kopiah tu. Susah semua tak nak jawab soalan ni. Tak sayang negara kah? Hello? Suka seorang je lah yang lulus SPM. Cikgu, kalau nak lulus SPM, kena sayang negara ke? Semua berdiri. Saya nak semua jawab. Sorry lambat. Saya nak semua balik. Johan, kenapa kau lambat? Aku dekat balai polis tadi. And kenapa? Risau pula dia. Kenapa, Hanat? Tadi on the way jalan ada orang drive laju-laju dekat nak langgar aku. Nasib baik aku lompat. Kenapa kau lompat? Cikgu. Tadi pagi isteri masak apa? Kau setiap hari ke jalan ke sekolah? Taklah. Basikal aku rosak. And kenapa tak suruh parents kau hantar? Malas sangat nak menyusahkan diorang. Oh, hantar pergi sekolah menyusahkan eh? I guess. Oh, Abu dengan aku setiap hari menyusahkan parents kita orang. Ali, jom lah, Uno. Jom main Johan. Main apa? Main? Datang sekolah untuk belajar bukan untuk main. Hai, sorry lambat. My second smartest. Kenapa lambat? Apa hampir accident tadi? Apa jadi? Well, dia tengah drive. Lepas tu ada orang tiba-tiba lintas. Lepas tu apa jadi? Johan ada. Hidup. Abah kau okey tak? Okey je. Sarah, jawab soalan ini. Kenapa bahagian bendera ni warna biru? Paspor. If my apa langgar you just now, you would die. Koma. Kalau I koma, you teman I kat hospital. I would. Sebab my abah langgar you, kini salam kat dia. Bapak dia dekat nak langgar kau kini salam. Hari tu aku geletik kau sikit pun kau dah tendang. Nak kena lagi ke? Waalaikumsalam. Merah. I hate this game. Siapa tu kau warna merah? Yes. Mana? Tukar biru. Aku benci kau, Abu. Benci, benci. Suka sangat membenci. Saya nak semua tulis karangan pasal benda yang kau sayang dalam dunia ni. Aduh, karangan. Siapa tak buat kena denda. Cepat, cepat. Apa benda yang kau sayang? Myself. Kau nak tulis pasal apa, Syafiq? Aku bukan sayang apa-apa pun. Tak sayang Allah ke?
Jawablah itu soalan. Cikgu cakap ni dunia ni kan? Allah sentiasa berada di mana-mana saja. Oh, nampak tak aku, apa yang aku buat dalam tandas semalam tadi? Mana ada kunci pintu lah. Takkanlah tak ada makanan yang kau suka ke? Tu suka, bukan sayang. Kau kan suka makan Maggi? Aha, sayang tak? Sayang gila weh aku nak kahwin. Oh, okey. Tapi jangan ambil Maggi kari, itu aku punya. Johan, kau tulis pasal apa? Macam soalan bodoh je. Oh. Kenapa Johan? Kau tulis apa? Payahlah. Ish, Allah nampak. Kalau kunci pintu pun Allah nampak. Nah, ada. Ih, langsung tak ada idea. Langsung tak ada apa benda yang aku sayang. What about your parents? Oh, lupa pula. Lupa mak bapak ni. Puchi, kau tulis pasal apa? Pasal BFI lah. Amirul. Kau aku ketak bodoh. Abu tulis pasal apa? Pasal mak saya. Kisah. Sayang, nak tengok ibunya. Mana boleh? Apa? You tulis apa? Pasal you lah. Oh, pasal I. Dah. Aku tak tahu nak tulis pasal apa. Tulislah pasal negara ke. Kau ingat aku suka ke negara ni? Tudung kau. Hah? Yes. Ali, kau tulis pasal apa? Sebabkan kau tulis pasal mama, aku tulis pasal kasut. Apa kena mengena? Kenapalah aku benci sangat dunia ni? Can't relate as I sayang satu dunia ni. That's even worse. What you gonna pick? Good question. At least aku boleh pilih satu je, lepas tu aku fake. No, fake it! Dah tu. Sarah, you need help? Yes, thank you. Tulis pasal adik kau. Oh Lord, the cause this thing I hate. Now I can fix it. Bukannya kau nak tulis pasal parents kau ke? Aku merajuk dengan diorang. So no, aku tak sayang dengan diorang. Macam tu pula. Yeah. Abu reject aku 348 kali pun aku still sayang dia. Kau kira? Of course. Mama. Cikgu, daripada kita tulis apa yang kita sayang, boleh tak tulis apa yang kita benci? Tak boleh. Dalam kelas ni semua kena positif. Tapi saya negatif. Positif sekarang? Siam. Patutlah bini tak suka. Tak apa. Siapa nak tulis karangan tentang benci pun boleh. Johan, tali kasut boleh diikat guna tangan. Kasut boleh dicuci guna tangan. Selain tangan, apa yang guna kasut eh? Kaki. Abu, apa nama Perdana Menteri yang pertama? Tunku apa? Datulah saya tanya kalau aku tu. Kau pertama ke Abu? Ya Johan, pertama apa? Pertama dalam hati aku. Johan? Wah, kau sayang aku ke? Benci betul. Baiklah, saya nak pilih seorang-seorang untuk baca di hadapan. Cikgu, saya. Tak, saya nak pilih Syafiq, baca. Aduh, aku pula. Ya, cepat. Saya paling benci coronavirus. Paling saya sayang dalam dunia ni Amirul. Paling saya sayang dalam Putri Malaysia. Abu. Johan. Sekian, terima kasih. Lain semua, sila hantar buku. Cikgu, saya tak dapat pun baca. Oh, sila kali. Saya sayang kasut saya.
Kasut saya sangat baik. Kasut saya pandai masak. Kasut saya suka cium dahi saya. Kau mengarut apa ni? Apa? Ni karangan rambut. Pak, cikgu cuba tengok betul-betul. Kau tukar perkataan mak jadi kasut. Tak. Kasut suka cium dahi saya. Ya. Ha, macam mana? Macam ni? Ya, oh.